Tuan Mama, tempat biasa aku, Vantage Peak Proton dekat Klang. Oh, ada kereta. Di sini ada banyak, ke tepi lah. Di sini ada banyak test drive car yang korang boleh pilih. Boleh test drive semua. Kalau korang berminat, boleh datang sini. Cari Jeffrey, link di bawah. Let's go. Tuan Mama, welcome back to my channel, Jahir. Iris Active Proton. Nama pun terbalik. Tak apa, yang tu tak penting. Yang pentingnya aku pernah raba. Aku pernah raba kereta ni, tapi pada zaman kanak-kanak dahulu. Korang jumpa video tu, jangan tengok. Tengok video ni je lah. Video ni lagi menarik sebab aku sekarang dah berpengalaman. Aku pernah raba Myvi terbaru 2022 itu. Dan sekarang kereta ini aku nak meraba dengan minda yang berlainan dah. Sebab aku dah masuk. Sebenarnya kan, kita baru je beli kereta baru tau, Myvi yang baru itu tau. Aku akan raba yang itu juga. Dan memandangkan kereta ini di sini, aku akan membandingkan dengan Iris ini. Kenapa? Sebab memang dah kompetitor. Tapi kedua-dua pun aku dah duduk dan test drive. Aku akan pilih salah satu sahaja. Yang mana satu, dalam video ni aku akan cerita untuk korang. Dan sambil tu, jomlah raba. Come on lah, let's go. Tuan Mama, aku cuma nak cakapkan, muka depan Iris ini, ya, memang tak boleh nafilah. Dia memang sebiji dari muka depan lah, sebiji dengan persona diorang lah. Tapi aku cuma nak cakapkan, kalau ini side by side dengan Myvi yang terbaru itu, aku akan pilih muka ini 100, 200, 300%. Tengoklah punya handsome ini, hitam. Dalam dia, tahu tak? Dalam dia, dalam dia punya casing ini hitam. Lepas tu dia menampakkan nama. Lampu dia tu nipis, cantik, LED. Lepas tu sini pun ada black garnish sini. Aku nak cakap kan, siun merah ini kan, dia dalam colour ini tak menampak sangat tau. Kalau contoh korang ambil colour lain, contoh warna biru ke warna putih kan, akan menampakkan ini lagi menonjol, lagi cantik tau, line merah tu. Lepas tu ini, muka ini pun aku rasa overall handsome lah. Dari muka depan handsome, tapi apabila kita patah ke sini, okey, ini adalah sedikit controversial lah. Tapi bagi aku, dia ada kegunaan dia. Sebab di sini, nampak ni, nampak tak di sini? Di sini adalah dia cladding dia sampai ke dalam tau. Bukan, dia tak sampai ke dalam, dia dua piece lah. Aduh, bongok betul. Okey, tak apa. Aku cuma nak cakapkan sebab disebabkan ini adalah plastik cladding. Jadi kalau contohlah korang pergi ke jalan-jalan yang tak rata ke, kotor ke, batu-batu semua kan. Kotor yang pertama akan merosakkan yang ini dulu. Sebab benda ini, contohlah kalau satu hari nanti korang nak tukar kereta ke, korang nak refurbish ke apa, korang cuma tukar benda ini saja. Dia tak merosakkan paint korang tau. Kalaulah korang jenis sayang kereta macam aku kan, korang tahu kan bahagian sini, sini, sini semua akan senang kena stone chip dan kotor-kotor dan akan masuk dalam paint dan tak boleh bersihkan. Ini tak ada masalah, paint korang akan selamat. Itu aku suka. Tapi dia besar sikit lah. Tapi itu masing-masing. Kalau korang suka besar, besar lah. Aku suka besar. Tiba masa cerita rim dia. Aku cuma nak cakap lah, rim dia number one is very beautiful lah, tak boleh nafilah. Number dua, aku cuma cakap aku benci. Aku benci sebab dia banyak-banyak berlingkuk. Aku jenis yang cuci kereta sendiri, aku nampak benda ni, aku akan lari jauh-jauh. Aku tak akan basuh. Aku rasa aku biar dia hitam je lah, biar dia kotor je lah, lantak lah. Daripada aku nak basuh lubang-lubang ni, memang tak lah. Ada satu small feature aku nak mention lah dekat kunci sini, nampak ni. Okay, kereta dah lock, nampak tak? Folding kan? Apabila aku tekan lock lagi sekali, akan berkelit-kelit dan lampu depan ni akan remain on. Dan dekat belakang juga lampu dia akan on. Kirakan it's a small feature that berguna jugalah. Kalau aku contohnya, kalau korang parking tak jumpa kereta kan, korang tekan je, dah lah, tak ada bunyi, tak mengacaukan orang kan. Tapi dari jauh korang nampak, oh ni kereta aku sebab lampu dia on. Gitu. Aku tak tahu lah kereta lain ada ke tak feature ni, tapi I think it's a nifty feature lah, saja nak mention lah. Kat bahagian sini aku suka, bahagian sini pembuka ni walaupun nampak kecil kan, tapi dia memberikan pemandangan korang yang lebih luas tau. Contoh ni X50 kan, X50 tak ada tau. Jadi dia taklah tak ada tu tak bagus, cuma kalau ada tu, dia akan memberikan pemandangan korang luas tu, nampak banyak benda, nampak macam kereta tu luas lah. Lepas tu datang ke sini, sini adalah garnish sahaja, ini adalah hitam untuk aktif sahaja. Ini tipu tau, korang tengok ni. Taklah tipu, tapi wujud lah benda ni. Maksud aku tipu tu, dia tak boleh letak benda lah, nampak ni. Contoh ni X50 kan, nampak tu ada lubang, nampak ni boleh letak benda tau. Ini ni tak ada, sini je, sini ada. Kat sini disebabkan design cladding ni besar sangat kan, jadi dia memberikan ini, nampak ni. Ini adalah design yang aku rasa pelik sedikit lah. Kalau contoh kan, dia punya cladding adalah senipis ini. Contoh X50 kan, X50 dia sampai sini je, tak adalah X50 membuatkan cladding dia sampai sini kan. Dia, aku rasa dia orang boleh, tapi dia tak buat tau, dia buat sampai sini je. Jadi patahkan sini, contoh kalau dia buat ini sahaja, aku rasa tak mengganggu dan part ini pun tak perlukan kan. Sampai ke bahagian yang aku kurang suka adalah design bontot ini. Aku cuba nak cakap lah, kereta-kereta Proton yang lain lah, contoh ini kan, cantik je kan, elegan, ada silver trim, nampak kemas. Patah ke sini macam
macam serabut lah bagi aku lah. Design dia boleh aku rasa Proton, kalau korang ada design baru, boleh keluarkan design baru untuk buntut dia sahaja. Depan dah okey, cuma buntut ni boleh cantikkan lagi eh. Buka boot dia dekat bawah sini, lepas tu angkat, tak ada power boot eh. Come on eh, kereta dekat harga ni, segmen ni memang tak ada power boot. Tapi aku cuma cakapkan dia punya kamera. Dia punya kamera terletak di sini tau. Aku rasa is a good design lah. Disebabkan aku tutup balik bongok betul. Disebabkan kereta-kereta lain kan ada di kamera di sini, tak pun di sini kan. Ataupun biasanya di butang di sebelah di mana korang jolok kan. Aku rasa design yang sebegitu tak elok. Design yang ini aku rasa lebih sesuai. Nombor satu, dia rendah, boleh tengok lagi banyak benda dekat sini kan. Nombor dua, tak akan mengganggu ataupun korang tak akan tersentuh pun sebab dia jauh sangat dekat bawah sini kan. Ha, kan kena buka balik bijak. Ha, buka tutup, buka tutup. Okey. Ini okey lah, aku rasa space je. Tapi Navi, Myvi memang lagi luas. Aku rasa ini letak satu large luggage dah memang kau tim. Tak ada dah, tak ada duang dah. Tapi at least dia bagi lampu lah. Okey lah, lampu comel. Dah sampai, wajib. Okey, space saver. At least dia bagilah. Yang ni adalah space saver 15. 16. Oh, 16 juga. Okey. Okey geng, aku baru perasan tau. Tengok ni. Ini Iris ni, dia punya spoiler ni ada lubang kan yang aku boleh masuk tangan kan. Lepas tu kebetulan ada X50 kat sini. Pun ada yang aku boleh masukkan tangan kat sini. Patutlah diorang cakap Iris ini adalah seumpama baby small X50. Sebab ni, hitam dengan roof, hitam dengan roof. Tiba masuk dalam kereta, dia adalah jenis butang. Tekan untuk unlock, folding dan masuk. Dalam sini aku terus nampak gelap, hitam dan premium. Hitam bye. Kereta lain segmen ini ada ke bagi hitam? Aku rasa lah dalam ni lah, secara as a whole lah. Kalau korang pernah duduk dia punya kawan, maybe masuk dalam kereta ni dan masuk dalam kereta tu. Nombor satu, keluasan. Keluasan ini adalah aku rasa kurang sikit, tapi premium tu ada. Rasa dia lebih mahal tau. Sebab duduk dalam ni, kalau korang pernah duduk Myvi, korang akan rasa kereta tu macam kekurangan. Banyak sangat benda yang kekurangan. Tapi dalam ini nampak macam okey tau, elok tau. Lepas tu dia punya kerusi pun selesa. Sini pun boleh adjust. Paling mahal, come on, seatbelt warna merah baik. Kereta mana lagi bagi? Kereta X50 dekat sebelah pun tak nak bagi. Harga double daripada kereta ni pun tak nak bagi. Pintu ni berkaitan aktif ni, hanya untuk aktif sahaja. Lepas tu door trim sini, okeylah. Okey, mana kereta harga ni tak adalah premium material, tak ada. Tapi premium dia di solid, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau korang pernah duduk adik dia, lepas tu korang tutup sebegini, premium dia rasa lain tau. Ini, kat sini ada poket. Okey, dekat. Ha, ladies and gentlemen, maybe tuan-tuan dan puan-puan, korang ada ke benda ni? Tak ada kan? Ha, tak ada, duduk diam-diam. Yang ini ada. Dan ada di USB sekali. Aku syukur. Aku cuma nak cakap lah dekat interior sini kan, selain daripada solid, nombor dua, aku lebih prefer interior design ini apabila kalau aku adalah tuan kepada kereta antara kedua-dua Myvi dengan ini kan, aku akan prefer ini. Nombor satu, design dia kemas. Nombor dua, cantik tau, dia tak menonjol. Lepas tu, korang akan, iyalah, bukanlah premium material, leather-leather semua tak ada. Tapi kualiti tu ada tau. Korang pegang di mana-mana, tak ada krik-krik-krik tau. Tak seperti kereta-kereta tu kan, korang pegang je mana-mana macam krik-krik-krik. Ini tak tau, dia macam solid, cantik tau. Aircon wajib. Kepada yang tak tahu, aircon Proton adalah antara paling bagus dalam industri ataupun dalam segmen dia lah. Aircon Proton memang aku suka lah. Sejuk dan angin dia kuat tau. Itu best. Dan dah sampai sini, wajib. Okay, ini sama seperti dia punya kawan eh. Tak ada, hanya atas bawah sahaja. Itu aku rasa kurang slack Proton. Kalau next version boleh depan belakang juga. Lepas tu aku cuma nak mention satu benda lah, kereta ini tak ada fully safety feature seperti Myvi lah. Tak payah nafi lah, kalau korang memang memerlukan cruise control ke, lane keep ke, blind spot semua tu kan, kereta ni minta maaf memang tak ada. Myvi saja ada. Tapi tahukah korang atas sini ada satu USB di mana korang boleh cocok apa-apa brand sekali dashcam yang korang suka. Korang suka DDPie, korang suka 70mi, install sahaja dengan mudah. Tak perlu tarik wire sampai sini sini nak jolok-jolok semua. No need. Kalau Myvi, ya, yang high spec punya AV dia bagi pre-install dashcam kan. Tapi korang tahulah kualiti dia memang. Yang ini bagusnya tak ada. Bagus ke tak ada, tapi bagusnya korang boleh ikutkan bajet korang install apa-apa dashcam yang korang nak. Ataupun korang tak nak dashcam, korang macam member aku tak nak dashcam, tak apa, tak perlu install, tapi at least dia bagilah. Dah sampai, memang wajib. Ah, okey. Ini laju, nak soft opening, harga ni memang tak lah. Tapi at least dia luas, okey, not bad. Cuma ni je, pelik lah.
ada ke lagi orang guna pada zaman 2022, 3, 4, 5 ni? Ada ke guna benda ni? Ini untuk coin tau. Sekarang kita dah e-wallet semua kan. Aku kena emphasize sini doh. Aku suka doh design sini. Okey, mungkin merah ni ditukar kepada silver, maybe aku lebih suka lah. Itu akulah. But aku suka design dia sebab dia tinggi tau. At least aku di mana aku letak tangan di sini, tak jauh dah sampai dah. Kan? Kalau kereta aku lah contohlah, aku letak sini tapi gear dekat bawah. Ataupun dia punya handbrake dekat bawah. Aku kena julur sampai bawah baru boleh tarik handbrake ke tukar gear semua kan. Ini dia same level dengan kerusi tau. Dia nampak premium lah. Dia nampak okey tau. Cantik tau. Aku suka tau. Tapi itulah. Ruangan dia maybe boleh luaskan sikit tau. Ataupun ini angkat sikit ke. Ini boleh besarkan sikit ke. Itu adalah sedikit komplain daripada aku lah. Ruangan macam boleh lagi perbaiki lah. Macam nak tak barang macam not enough. But aku appreciate dia punya design cantik dan comfortable nak guna. Hi Proton. Yes, I'm here. Open window. Bodoh, dia buka yang ini. Aku standby dia buka yang. Aduh, bodoh. Hi Proton. Close window. Itu macam, ya, yeah. Mungkin kepada korang itu adalah satu gimmick lah. Aku rasa kegunaan harian korang, korang takkan guna hari-hari pun. Tapi, apa yang korang akan jumpa hari-hari, korang sentuh hari-hari, korang drive hari-hari, perasaan dan kualiti itu, aku rasa kereta ini dengan kereta yang lagi satu, aku rasa memang jauh, sangat jauh. Tapi, korang penonton aku, korang bijakkan. Korang akan tengok kedua-dua kereta dan mempertimbangkan sendiri kan, yang mana satu yang lebih korang akan prefer kan. Bagi aku, aku tak perlu cakap lah. Korang rasa dah tengok video ni, korang tahulah kot. Then I think that is all for now lah. My 2 cents of this Proton Iris. Aku tak tahu kenapa aku cakap English. That is all for now. If you guys have a content to give me a, I'll see you in my next video. Ciao. 10-03, 10-03. Just want to test the mic. So everything okay, sounds good. Test it. Tuan dan puan-puan, welcome back to my channel je. Iris Active. Aku dulu pernah rubber tapi video tu tak perlulah kau jangan tengok lah. Tengok video yang ini saja. Kenapa colour macam ni? Macam ke aku handsome? Aku rasa aku memang dah handsome kot.